Sebanyak 7 warga Jambi dinyatakan sembuh dari virus corona pada Senin 31 Agustus. Saat ini tercatat pasien sembuh menembus 156 kasus. Senin 31 Agustus 2020, kasus virus corona di Provinsi Jambi tidak mengalami penambahan. Bahkan ada 7 orang pasien dinyatakan sembuh. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi, penambahan pasien sembuh ini berasal dari Batanghari 2 orang, Tanjung Jabung Barat 2 orang, dan Tanjung Jabung Timur 3 orang. Dengan jumlah ini, pasien sembuh telah menembus 156 kasus. Pasien sembuh terbanyak berasal dari Kota Jambi 39 orang, Merangin 21 orang, Batanghari 21 orang, Tanjab Barat 17 orang, Muaro Jambi 17 orang, Sungai Penuh 16 orang, Sarolangun 7 orang, Tanjab Timur 7 orang, Kerinci 3 orang, Tebo 4 orang, dan Bungo 4 orang. Sementara itu, pasien yang masih terpapar virus corona saat ini masih tersisa 141 orang, yakni Kota Jambi tetap tertinggi dengan 60 pasien. Di urutan kedua, Batanghari 25 orang, Tanjung Jabung Barat 13 orang, Sungai Penuh 10 orang, Bungo 8 orang, Tanjung Jabung Timur 3 orang, Muaro Jambi 7 orang, Merangin 5 orang, Tebol 4 orang, Sarolangun 3 orang, dan Kerinci 3 orang. Tim Liputan JEK TV melaporkan.